Terima. Al-ibtisalu 'anil janabati wal haidi wan nifasi qabla al-fajri. Mandi hadas. Mandi hadas kapan sunnahnya? Sebelum masuk waktu subuh. Misalnya yang udah punya istri, yang udah punya suami, hubungan suami istri, afdalnya kita mandi hadasnya sebelum masuk waktu apa? Subuh. Kesiangan, di mana urusannya? Yang penting udah niat. Yang penting malamnya udah apa? Udah niat. Karena kita pulang terawih, kemudian hubungan suami istri kan kesiangan. Biasanya begitu. Bangun-bangun jam 5. Ini gimana hukumnya? Yang penting kita udah apa tuh? Udah niat puasa di malam hari, ingetin tuh. Niat di hati ente, jangan lupa tuh. Minimal niat di hati ente, aku niat puasa Ramadan. Maghrib masuk, udah boleh niat di hati. Atau pas kelar baca doa witir, sebentar kita diam sejenak, sebentar barang 2-3 menit, niat di hati. Minimal aku niat puasa Ramadan. Yang penting belum masuk waktu apa? Subuh. Malamnya hubungan suami istri, kita bangun kesiangan, jam 5 pagi kita bangun, jangan makan, jangan. Yang penting udah apa? Udah niat. Maka sah puasa kita. Tapi gak dapat afdolnya. Karena afdolnya mandi hadas itu adalah sebelum masuk waktu apa? Waktu subuh. Boleh gak habis subuh? Boleh, silahkan diperbolehkan, tidak apa-apa. Jadi apabila antum kesiangan atau gak cukup waktunya, ba'da subuh baru mandi hadas, tidak apa-apa hukumnya, tapi tidak mendapatkan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah.